Salam, saya Anna Agustina, pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Kali ini, saya akan membahas tentang cultures and societies. Materi ini adalah materi ke-12 dari rangkaian perkuliahan 16 kali pertemuan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Namun saya highlight hanya pada komunikasi dan budayanya saja. Materinya sebenarnya komunikasi, budaya dan gender. Kali ini saya akan highlight budayanya saja. Dalam lingkungan kita kita sering melihat bahwa Uh, ada beragam hal yang kita lihat berbeda-beda dan bisa menarik perhatian kita. Salah satunya, bentuk-bentuk arsitektur yang berbeda ketika kita pergi ke Medan. Arsitekturnya berbeda dengan ketika kita berada di Jakarta atau di beberapa negara lainnya. Misalnya, kalau kita pergi ke Turki atau kita pergi ke uh, Jakarta, kemudian kita pergi ke Papua itu. Kita bisa lihat secara langsung bahwa arsitek yang ada di sekelilingnya itu sangat berbeda. Komunikasi budaya bisa tercermin dalam bentuk-bentuk gedung yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, juga bisa terlihat dari perilaku dan apa yang dikenakan oleh setiap individu. Kita bisa membedakan uh, kelompok-kelompok pang, dari mana kita bisa membedakannya karena mereka menggunakan pakaian yang beda dengan yang lainnya. Ada ciri khas sendiri untuk kelompok Pang. Terus kita juga bisa melihat gaya rambutnya yang diatur berbeda dengan kelompok-kelompok uh, yang lain. Ya, jadi bisa dengan arsitektur, bisa dengan pakaian yang digunakan atau gaya rambut yang di, yang dipakai atau yang digunakan oleh setiap individu. Ditampilkan oleh setiap individu, kemudian satu hal lagi yang menarik dan banyak sekali yang mendapat perhatian dari kita semua: komunikasi budaya itu bisa terlihat dari kulinernya yang berbeda-beda. Ciri khas uh, makanan di Pulau Jawa kurang lebih manis, misalnya seperti gudeg, bacem, manis, semua kecenderungannya. Kemudian, kalau kita... Uh, mencoba makanan-makanan yang berasal dari Manado, kecenderungannya banyak hidangan-hidangan laut. Kalau kita beranjak ke Sumatera, kita bisa lihat rendang. Banyak sekali makanan-makanan yang dibuat dari olahan-olahan daging sapi. Kemudian, selain itu juga dari gerak-gerik yang kita sampaikan kepada orang lain, itu bisa mencerminkan budaya yang berbeda-beda. Banyak sekali budaya yang ada di sekeliling kita, yang secara sadar atau tidak sadar bisa mengidentifikasikan perbedaan antara satu dan lainnya, dan itu disampaikan oleh individu ke individu lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain, kadang-kadang dengan nyaman ataupun tidak nyaman, sehingga kita suka lihat apa yang disebut dengan konflik budaya. Kenapa ada konflik di dalam budaya? Karena menurut... Taylor, budaya adalah kesatuan yang kompleks yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, nilai-nilai moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, dan kebiasaan individu di dalam masyarakat. Nah, budaya dan komunikasi ini selalu berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Budaya didefinisikan dan dibentuk serta disebarkan dipelajari melalui komunikasi. Di lain sisi, pola komunikasi yang terjadi antar individu atau antar kelompok di dalam masyarakat yang berulang-ulang itu juga akan membentuk budaya. Jadi antara komunikasi dan budaya mereka selalu berada berinteraksi. Adanya komunikasi dengan pola tertentu akhirnya membentuk budaya. Ketika budaya terbentuk, maka ada aturan-aturan atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ketika kita melakukan komunikasi, dan hal ini berbeda-beda dari setiap kelompok-kelompok budaya. Karena adanya perbedaan, maka dalam ilmu komunikasi kita mengenal apa yang disebut dengan tahapan adaptasi budaya. Setiap individu pasti melakukan tahapan-tahapan dalam melakukan uh, kegiatan sehari-hari. Tahapan-tahapan budaya yang dilakukan setiap individu itu terdiri dari masa bulan madu atau honeymoon. Kemudian setelah kita melakukan uh, kegiatan baru tersebut beberapa lama itu nanti ada tahapan berikutnya yaitu frustasi yang harus kita jalani terus menerus. Sehingga kita harus melakukan adaptasi atau adjustment. Tahap berikutnya adalah resolusi. Kenapa sih hal ini perlu kita perhatikan? Karena pada adaptasi budaya, setiap individu itu beda-beda. Ada yang mudah beradaptasi dengan budaya yang baru, ada yang sulit beradaptasi dengan budaya yang baru. Tapi setiap individu pasti mengalami. Proses adaptasi budaya dari kita, anak-anak, kemudian kita beralih menuju usia dewasa. Ada beberapa tahap atau ada beberapa hal yang membuat Anda sekalian, ketika sudah mulai dewasa, Anda akan uh, sering berargumentasi dengan orang tua karena ada beberapa hal yang sudah tidak cocok lagi dengan orang tua. Mengingat orang tua uh, mungkin lahir 10 tahun sebelum Anda atau sorry Mungkin orang tua Anda lahir 20 tahun sebelum Anda. Sementara budaya 20 tahun yang lalu berbeda dengan budaya saat ini. Ya, jadi setiap orang akan mengalami proses adaptasi budaya. Dari start line, kita ber berusaha untuk berubah. Jadi, kalau Anda melihat perubahan dalam diri Anda, kemudian Anda akan melihat juga hal-hal apa yang akan berubah berikutnya. Itu ketika Anda nyaman dengan perubahan tersebut, itu adalah pada tahap honeymoon. Anda mulai mengeksplor diri Anda, Anda menemukan hal-hal baru yang membuat Anda nyaman, yang sudah berbeda dengan sebelumnya, dan Anda sedang mengalami uh, berada di dalam excitement. Uh, proses. Jadi Anda bahagia nih, wah saya sudah SMA, kemudian saya punya kawan-kawan baru, kemudian saya melihat ada uh, lawan jenis yang menarik perhatian saya, kemudian Anda, ah oh, cocok nih kalau ngobrol dengan si X gitu ya. Itu adalah tahapan honeymoon. Excitement berada di dalamnya. Kemudian ketika Anda sudah menjalani tahap tersebut beberapa tahun, biasanya ada hal-hal yang membuat kita bosen ada hal-hal yang membuat kita sebel. Mulailah itu ketahuan apa hal-hal jeleknya, hal-hal negatifnya, dan itu tahapan tersebut disebut dengan tahap frustasi. Yang tadinya nggak kelihatan jelek-jeleknya, senang-senang aja, terus lama-lama ya ampun, ini orang ternyata ya kalau bangun pagi itu susah banget, misalnya ya. Kemudian ternyata kita nggak matching nih kalau makan saya suka makan pedes-pedes, dia nggak suka makan pedes-pedes, misalnya. Hal-hal seperti itu muncul hal-hal negatif, perbedaan-perbedaan muncul dan ini yang disebut dengan tahap frustasi. Ketika Anda frustasi, tahap berikutnya yang harus Anda lalui adalah readjustment. Anda berusaha beradaptasi, kemudian mencari option. Aduh, kalau gue udah nggak nggak matching lagi sama X Y Z, nggak bisa berteman lagi sama dia, gimana ya caranya? Kita putus aja, atau kita coba janjian untuk hal-hal baru ke depannya Misalnya seperti itu Beradaptasi kembali Kalau nanti akhirnya bisa ditemukan hal-hal baru yang bisa disepakati Anda berhasil melakukan readjustment Sehingga sampailah pada tahap terakhir yaitu resolusi Di dalam resolusi hubungan antar budaya Ada empat keputusan-keputusan yang biasanya diambil yang pertama, oke, okay, saya mau berubah. Full participation. Kita bikin janjian baru. Kedepannya kita harus begini, begini, begini. Anda berperan sebagai uh, teman saya, saya berperan sebagai teman Anda. Tetapi pada hal-hal tertentu. Resolusi yang kedua yang sering diambil adalah accommodation. Oke okay deh, saya, saya ini sadar betul bahwa saya banyak salah. Besok-besok saya akan berubah itu adalah full accommodation saya mengakomodir apapun yang peran yang diberikan kepada saya yang ketiga saya nggak setuju dengan pendapat anda jadi resolusinya adalah saya tetap berjuang berjuang untuk terus uh, menyuarakan ide-ide saya sampai akhirnya nanti goal itu adalah salah satu resolusi itu adalah fight istilahnya kita berjuang terus untuk mencapai idealisme yang kita miliki itu resolusi yang ketiga dan yang keempat resolusinya adalah mengundurkan diri atau pindah tempat saya sudah nggak cocok lagi nih bekerja di perusahaan ini karena nggak uh, ada kebanggaan pada diri saya kalau saya bekerja di sini saya bekerja di sini, sih, tetapi kok saya bangganya atas nama institusi lain, ya, bukan atas nama perusahaan ini. Akhirnya, saya memutuskan untuk pindah ke perusahaan di mana saya merasa lebih bangga. Saya mengundurkan diri dari perusahaan ini, pindah ke tempat lain. Itu adalah salah satu resolusi. Jadi, setiap individu di dalam setiap tahap kehidupannya, dia akan uh, menghadapi. Budaya-budaya baru yang dia harus adaptasi di dalamnya. Kalau Anda pergi, apakah itu lebih buruk daripada Anda stay? Enggak, tidak ada hal lebih buruk. Tidak ada yang satu lebih baik dari yang lain. Itu adalah keputusan Anda, dan itu adalah salah satu bentuk resolusi dari komunikasi antarbudaya di dalam masyarakat. Dan itu banyak sekali terjadi. Kenapa tahapan-tahapan ini menjadi penting dan saya sampaikan kepada Anda sekalian? Karena di dalam budaya ada empat karakteristik yang sangat uh, dinamis, yang membuat kita semua memang mau tidak mau tidak bisa menghindar, menghindarkan diri dari uh, adaptasi tersebut. Empat karakteristik budaya adalah: pertama, kompleks budaya itu sangat kompleks. Kedua, budaya itu abstrak. Kita nggak bisa lihat, kadang-kadang kita nggak ngerti, kadang-kadang kita salah. Kita baik-baik aja, tetapi dinilai oleh lingkungan salah. Karena apa? Karena abstrak. Yang ketiga, karakteristik budaya adalah subjektif. Jadi, jangan heran kalau ada hal-hal yang tidak uh, konsisten di antara beberapa orang di lingkungan kita. Karena apa? Karena budaya itu subjektif. Dan yang keempat adalah dinamis. Dinamika budaya itu berubah-ubah seiring dengan perkembangan masyarakatnya, seiring dengan uh, perkembangan individunya, juga lingkungan yang di mana individu itu berada atau lingkungan di mana uh, kelompok itu berada. Empat karakteristik budaya ini menyebabkan kita semua tidak bisa terhindar dari harus beradaptasi. Sekian dulu materi saya kali ini kita diskusikan lagi dengan beberapa kasus-kasus tentang komunikasi antar budaya dan budaya di dalam masyarakat dari perspektif ilmu komunikasi demikian terima kasih wassalam